Kenapa ni Fizi? Baju tak terurus, rambut serabai. Nak cepat cikgu sebab dah terlambat bangun. Ha, cepat kemaskan diri. Masukkan baju, sikat rambut tu. Baik cikgu. Pinggan jap. Siap. Dah siap? Macam tak sikat je. Sikat sikit dah lah. Ini gaya aku. Kau apa tahu? Kau rambut pun tak ada. Fizi? Ada hati nak tengok orang. Fizi, tak baik cakap macam itu. Biar tak ada rambut, tapi kemas. Betul. Kalau ada rambut pun macam kau, tapi tak kemas, buat apa? Suka. Dah tu. Cikgu, tadi saya nampak ramai murid kat kelas sebelah. Ada apa kat situ, cikgu? Saya tahu. Saya ada nampak orang gunting rambut. Gunting rambut? Ya, cikgu baru teringat. Ada khidmat gunting rambut di sana. Esok pagi, giliran kelas aman. Jadi, siapa yang nak gunting rambut, boleh pergi. Percuma. Apa pandang pandang? Semalam kau pergi mana? Lama kita orang tunggu nak main guli. Kita orang pergi melawat rumah rasa sayang. Rumah apa? Rumah rasa sayang. Rumah tu untuk orang tua. Ramai orang tua kat situ nak berkawan. Nanti kita semua pergi ya. Boleh. Menarik tu. Ada apa kat situ? Ada tempat tinggal yang selesa dan bersih. Makan sedap. Wah. Kesihatan mereka pun dijaga. Doktor ada datang. Tempat riadah pun ada. Semua baguslah. Oh, nanti nak suruh mak aku tinggal kat rumah tu lah. Apa? Kenapa kau nak mak kau duduk situ? Yelah. Kat situ nanti tempat tinggal, makan, minum, kesihatan mak aku semua dijaga. Percuma pula tu. Senang hati aku. Lepas tu, kamu nak duduk mana? Siapa nak jaga kamu? Alah Fizi, rumah ni tak ambil budak-budak. Ya tak ya juga. Aku tak terfikir pula. Jadilah, biar mak jaga aku. Ya, itu yang betul. Kalau sudah besar nanti, Fizi yang jaga emak. Betul. Ada nampak Ihsan tak? Tu? Ihsan payung! Cepatlah Fizi. Mana nak dapat ikan macam tu eh? Pergi je pasar, banyak. Iya, banyak. Jom Ipi, kita bagi tahu Akka. Ya kak, saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Lu tipu. Tak baik tau. Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Tahu pengkasihan. Pergi hantar balik pada ibunya. Tahu kat mana? Tahu? Kat rumah tu. Tapi kita orang nak bela. Boleh? Tak boleh. Pergi hantar balik. Yelah. Musang. Apa? Kita orang tahu. Jeng-jeng-jeng. Ini dia. Dah jumpa. Dah. Pergi masuk kandang keban. Aku tak kisah pun. Cuma kek macam kau. Apa lagi?